Ini enggak sampai 10.000 bang ya? Nah ini kita challenge abang ya, mau buat besar 8.000 ya bang ya. Atau kita lipat atau masukkan panjang gini aja bang. Terserah bang, ini kita challenge abangnya. Biasanya kan 1.000, cuman kali ini kita minta yang besar. Kue bohong yang besar nih bang ya. Nah, terserah bang mau gimana masuk. Panjang gini aja biar matang deh. Biar matang semua ya, panjang aja. Oke, tunggu-tunggu bang. Tunggu bang, kita tunggu ya. Ayo, ayo bang, boleh-boleh. Kita buat panjang nih guys. Nih, baru pertama nih guys. Baru pertama kita challenge abangnya buat yang besar nih. Tengok nih, macam sudah piring besar ya. Aduh, challenge pertama guys. Biasanya itu kan cuma 1.000-an satu ini. Cuman kali ini abangnya adonannya juga nggak ada. Tadi kita mau buat 20.000 kayak gitu biar penuh ini satu wajan ini kan gitu. Cuman abangnya nggak ada lagi adonannya. Kita datang kelamaan, baru 2 jam dia jualan hari ini udah habis gitu. Nah nih. Udah nampak kriuk atasnya guys. Udah nampak kriuk atasnya. Ini udah besi nih. Kita mau nikmatin sebesar ini guys. Wah. Mantap. Ini baru pertama kali nih. Nanti bang besok-besok kita buat yang satu wajan bang ya. Oke. Boleh. Mantap ini guys. Kita tunggu dulu. Samping-sampingnya masih agak gimana gitu. Baru pertama ini bang ya. Masak gak ini bang dalamnya? Matang gak? Matang lah ya. Matang lah ya. Matang lah karena apa lagi tipis gitu ya bang. Tiga. Kita tungguin guys. Aduh penasaran banget nih. Gimana dalamnya nih? Waduh. Tinggal dikit lagi ada bang ini. Adonan udah habis. Ya tapi nggak apa-apa lah. Challenge pertama kita buat yang sebesar ini dulu. 10.000 atau 8.000 lah ini. Nanti sesekali kita buat sampai penuh. Berapa ribu itu nggak tahu juga. Terserah bang ini. Nah ini beh. Up. Coba, coba buka tengahnya. Pegang pakai ini bang. Nggak ada ya? Tapi kayaknya udah mateng deh bang. Iya. Nah. Nah. Coba cek tengahnya. Ah udah mateng ya itu kayaknya. Belum ya? Nah, udah mateng kan? Nah. Ini masakan terakhir ya bang? Oh enggak, masih ada sedikit lagi ya. Nih, kita angkat guys. Challenge kue bohong 10.000. Mantap. Kita cek dalamnya nih. Kita potong sini nanti bang. Cek dulu dalamnya nanti. Gak apa-apa dia gitu, gak apa-apa. Kita challenge nanti abang ini untuk potong. Potong dalamnya ya. Tapi mau goreng ini yang terakhir ya. Adonan kita terakhir ya. Yang terakhir adonannya. Cakwe hanya 3 biji, 4 biji lagi ya? Iya. Aduh, udah habis ya bang. Mantap lah. Kalau itu bohong ya? Iya, itu bohong. Tinggal 3 terakhir guys. Pokoknya laris manis lah jualan abang ini. Mantap lah bang ya. Coba kita cek bang, dalamnya bang. Coba kita cek dulu dalamnya. Nah, coba potong. Potong pakai apa ini, bang? Inilah, pakai ini pegang nih. Ini aja. Oh iya. Kita potong dulu. Apa? Oke, kita cek guys dalamnya. Ini challenge kue bohong besar ini. Coba, coba, coba. Oh, matang. Oh, udah matang ya? Matang. Oh, udah matang betul itu, guys. Nih. Udah, bang, mantap. Coba. Ah, iya, udah mantap guys. Mantap ini. Kita nikmatin dulu nih. Aduh, pasti panas. Oke, teman-teman, sekian dulu video kita. Pokoknya kalau mau nikmatin kue cakwe yang enak, datang aja ke Jalan Sungai 9 dekat Jalan Sukarjadi depan Top Cut Mat. Abangnya setiap pagi nunggu di sini ya, Bang ya. Oke, salam kuliner dari Dumai. Mantap.